warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, bertemu lagi di channel Edara Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Ini saya jam piro wanjajal gelok noning HP nemu. Wah, Masya Allah. Jam 12 lebih 2. Bayangno ya, ini jam 12 lebih 2. Aku untuk calling. Sajan ini orang jam rolas guys. Paling ya jam selasan mang. Ceritanya kan dari konco tata aku ya, sing diingin dari MC ning acara lamaranku. Terus karo pacar ya jenisnya Mas Heri. Ini pancen ini kayak keluarga dewe no. Kok bateh dewe mamanila. Dik mang, yo. Kuwi dik mang ki ceritane awan ki ndekne gawe snap yo story ning Instagram kuwi jalan-jalan pamer pemirsa ceritane yo wayo. Terus aku mau mbatin, "Wah, bocah iki kurang ajar. Moro-moro kok iso-isone wis tekan kono ora omong-omong." Aku mau tak batin ngono, "Wah, titeni kowe, aku yo ngono." Terus dikne ngono, sing asli ki dikne wis ngechat aku, guys, ngono. Beb, lagi apa-apa neng di ngono lho, kuwi jam 10 isu. Tapi ki guru-gurune kan jenenge lagi momen lamaran ya, sing WA kan wakeh banget. Makanya ketimbun-ketimbun aku wis ngomong, "Beb, kan angger nek keperluan mbek aku ki aja WA, telepon langsung." Soale ki pancen nek WA ki soale kan yo enek WA sing kadang teko iklan apa segala macam kok ngono ki. Dan sing WA akeh banget dadine ketimbun, guys. Dan iki ceritane adalah mereka kena ban bledos ya. Aku jane yo kudu guyu, kudu piye yo, kudu yo kudu sedeh jane iki sam. Sore kan wis kuwi boleh entang wong mangu. Apa yo entang mangu ngopi. Ngeri. Nyenyeng pamer. Ngopi iki teko tawang mangu, guys. Tibake bar kidek Mas Heri gawe tolong sing area. Heeh. Bane bledos, makane to nek ambek wong tuwek iki aja nilap. Kuwi yo ngono kuwi. Terus iki akhire ape tak tulungi, guys. Raketang iki kok tak iki kok raketang tak anu tak suneni tekan kono. Pokoknya anu bakalan tak seneni. Iki tapi masalahnya saurungnya kini budal ban serepku kuwi cara mono anu deloken. Iki posisi enek ning area tinggang, guys. Tinggang ngopo ndi kono ki lho. Dan iki aku pengen jak Mas Dimas juga. Ning dibane. Ning sore iki lho iki dibuka aja teko. Iki dibuka kuwi sekalian botolnya ndek iki sing urung dibuak dan dibuak. Iki cara mono kenapa nek tak tulungi karena mereka ya, sering banget nulungi aku dan juga Mas Dimas, guys. Oh, terus mamane iki nek angger butuh apa-apa ngono kuwi yo mereka iki. Iya pancen lah piye lah kowe iki? Lagi roh. Oh, begitu. Oke, wes yo saman yo. Wes oke, berangkat mari kita menolong Tata iki tragedi ban bledos pemirsa. Wes engko aku nek wes petukan karo Mas Dimas dan wes ketemu karo bocah-bocah sodron kuwi engko tak shooting lagi. Cus. Wes temok iki lho. Delok nang pinggir dalan. Ya Allah, ya Allah. Makane, sesuk dibaleni neh nggih. Bener. Sesuk ana ana. Sesuk dhewe pemirsa sing gak bales chatku. Lah wis serah telepon. Ya padahal kupinge kesumpelan. Bantal ses ora sesuk kudune mbok bayar ya, aku kudu mbok cek jalan-jalan. Titeni nganti ora wis to. Lha wis apa beb kancamu? Kancane ya tembe saja. Oh, kanca. Dan kuwi gak enak sing cocok, beb. Mobil iki gede-gede. Oh, bane ora enak sing cocok. Terus iki Mas Dimas dan Mbak Endah beserta krunya. Kilo kru. Iki maksudnya iki dirimu mang ning kene ngantek jam piro? Mulai kok jam piro? Jam 10 paling. Ya jam 10, Beb. Jam 10. Emang padahal WA aku jam setengah 11 ya. Iya. Gila iki. Allah malah kasem tuh. Sudah cukup. Ora usah inget-inget. Ora usah. Aku wis sedih ngrasakno kanca-kancaku kuwi. Gak ada juga jembatan kok. Kene iki melain di Beb, ngrao. Ngrao, melain ngrao guys iki lho. Sapa? Gun aku, iya, 56 menit aku Rene, bayang no. Untung. Guys, ben kita tak delok iki. Makane bocah-bocah durhaka, guys. Iki lho. Kandani. Iki mau numpak apa, Mas? Mobil. Mobil apa? Ndi mobil? Wah, dilbokne. Walah, layo. Ora sa prekes-prekes kok luwak. Wis meneng kae. Saya diam, Bos. Wes. Ngerasa ana bocah loro iki. Tenan ae. Utung aku. Kesel merot,
kesel perantai kanca-kanca Mas Heri, Mas. Kesel ya. Sam. Ora kesel tapi om batin. Saya di batin tapi ra mudeng ngono lho ya. Padha mau padha bar tak curhati padha melu nangis ki mau. Ora curhatan. Mau tangisan ki, Mas. Lah kan mau pon pipis ning kono mau apa rene ayo gondol wong kowe iku. Kok iso bocah mandep pipis ning kono mau apa lah ya. Kok iso dhek ning kono. Bahaya ning Bismillahirrahmanirrahim. Sedeng sakuran kok kita. Atine asli, asli geli. Nyemi mangkel aku. Kayu meneng ae kowe. Lelah batinmu. Tersiksa. Kok gelem ae dadi batinmu pecah loro iki aku no wegah. Ngerti pas Reneng lumbuk entang ngantuk itu kabeh. Wis cocok ora lumbuk ning silit kabeh. Iki ndek mau. Wis suwe burung. Kayak mau wis suwe burung kanca-kancane rembes nganu. Jam 11-an. Jam 11-an. Lah saiki jam piro ta, Mang? Jam 1 pas. Jam 1 pas. 00.59 bayangno, guys. Lah. Oke, ngene lho sik, guys. Tak pindahin ning kamera. Di WA lah ya, wong WA-ne Repa yo duwe. Dik, gas ora. Mamane nek umpamane aku ora tak bales sih, mamane langsung Repa. Ngono kan iso ya. Soale yo dik, kan aku teko pecel kudu wis jam 10 pas marang dik iki aku WA sampean. Lah aku kan sama 3 titik meneng. Tapi rembes kan yo ku. Sama sih kuwi kan. Tapi kan si Dene ya Reva kan ada usaha ngono lho Kang ya meskipun nihil ngono lho. Kita iku isuk terus. Nah, mergane Dene enak tugas isah-isah rumba-umbah ngono lho. Jobdes baru. Iya, jobdes Dene terbaru ngono. Tapi iki mau dirimu ning ndi ae? Tawang mangu sarangan. Ya tawang mangu tok, terus langsung pulang. Makane wis semen. Jadi ngopi atau ketawa mangu tuh TB ready. Iya, try pecah kui. Pancen sing rezeki sing lanangi pemirsa nih pasangan niki. Butuh nggak mas? Kurang ngobrol. Ora, mama niki prai sidik nuki ora iso dek bokongnya mantep neng umpah nu iso. Mama niki langsung jaluk dolan neng ding ngono lho. Sesok kan tanggal merah. Niki gentenan aku sesok mboya. Aku antara neng dua tempat pokok. Yo pa, antara Tuban ambil Madiun. Ngeri pokoknya, kita nono ngantek orang gelem gue. Tapi aku gak usah mulai lagi. Aku usah nih ngomong gue, biar gue. Wes tanggal siji, gak usah mulai. Gak usah. Kan mobilmu ya usah persediaan-persediaan kan. Ya Allah, Gusti aku ngerasa no bocah-bocah ki. Wah kamu naik ngantuk di mobil aja lo, wanteng toh. Los deh, los deh lo. Saya 24 kan. Iki malah dulu harus kalau anak hilang dulu. Kan ini perasaan yang becah. Capek ya, wes gak? Ambes sih terakhir gitu ya. Kalau pas iso? Lah ya, alhamdulillah. Makasih Mbak Endah, Mas Dina. Lah? Maaf ngerepotin terus soalnya. Orang makasih. Alu, gentenan leh. Iya. Yo ngono iki yo sadar diri Tuban apa Madiun. Oh yo siap. Yo pondi ngono lho. Siap langsung. Bisa ya. Yo ora ngono. Kok usah mulai. Bangetan wis ya. Alhamdulillah. Jangan tinggal sampah. Lah yo. Seneni neh. Ya Allah, tirsi sampai yo. Gene sono. Sampean njeblok iki kok yo ora milih rondok rono ngono lho, Mas. Wo alah yo. Kok yo ning kene. Mau kroso ta. Loro tata. Krosone piye? Digali-gali-gali-gul ngono. Dhuwur dan aku iki pas sisine ndek tengah ta ya. Malah nemen. Ya Allah, aku lo sampai tremor, ngucir aku.
kaget. Dua ini kan di depan wes cuma sampai ada itu kan gak begitu dengar lah aku. Pas ini gini nih. Makasih untuk teman-temannya Mas Heri juga yang sudah nyusul. Hati-hati Mas, makasih banyak. Kapok. Kapan kapan gue? Nah, iki pemirsa, jadi tak lanjut esok-esok ya. Walah, jadi iki pelemnya ditegur guys, karena apa? Karena iki ameh di pagar. Kayak di pagar rono, sak merono, sak omae Mbak Wi somben. Yo, Mas Am. Iki jadi terpaksa untuk ditegur. Jadi eman-eman pemirsa, soalnya kan marai adem toh. Ini kok ada di panas, bagaimana? Dan kita bertemu lagi dengan Pak Silo, suaminya Mak Jah dan juga Mbak Jono, andalan keluarga Barungan dari dulu. Lho, iki sak mono ae guys, godhong-godhonge kok apik kae lho ya. Hati-hati lho Mbah Jono. Hati-hati lho Mbah. Kerang-kerang. Lah nggih kerang-kerang. Piye tan, kok tak langsung ning kono tan? Kok mbok tunggu ni Mbah Jono mbek Pak Silo? Heeh. Ngerimen kowe mbok tunggu ni. Heeh. Ada ditegur kena apa tan? Dipager. He? Dipager. Apa dipager? Heeh. Mosok. Terus? Ben nafi. Ben gak ketelek pitik iki. Ben ora kesel ditelek pitik. Nek engko aja ditelek pitik terus piye? Ya engko ditukokno kuwi sing koyo men ayo ben gak di anu anu. Peletek. Kelangkrange. Entan udah mak. Udah sarapan. Mbak sambal penyet. Lah mbak Ida digawuk paringi ya. Mbak Ida tak omani ono. Mbak omani. Ya wes. Wes guys, kiben di Barno guys. Mbak Yani pemirsa. Panas ki terusan kene. Engko to. Wis harus dipager. Iki mulai saka iki bandulan terus gasibu kan rono kabeh guys. Dadi kene iki engko sok ambo bakalan ditoto ulang koyo ngono. Dadi sok iki di opo tanah iki sok di semen kabeh. Di anu kabeh sok. Tak lanjut lagi. Kemarin kan ada tamu dari Pekalongan Mbak Isti. Sak keluarga. Terus alhamdulillah diparingi uakeh kaya ngono kuwi. Jajal diparingi ya, opo ya, Mom? Di unboxing, Mom. Terima kasih, ya. Iki bajunge Intan, pemirsa. Terus sing warna pink mau langsung dienggo, Dok. Begitu mandi, langsung dienggo. Lho iki aku baju-baju keluar ada warnanya yang cantik, perpaduan yang sangat eksotis, pemirsa. Terus selanjutnya ini ada salwar juga dikasih ya. Iya, celana. Terus ini ada ini kayak semacam keripik kentang ngono lho, Dok, ketok iki ya. Kayak ini nggih. Oke, terus jajan-jajan kesukaane Intan. Keju, bidaran keju. Wis seneng kuwi Intan ngono. Oke, iki pemirsa. Oh, ada yang mentah, ada bubuk mentah. Terus dikai tempe iki uwakae pol tempe. Tempe uwak iki pemirsa kemarin digoreng, digoreng. Digedhi ngono ya, Mang. Digedhi-gedhi tempe ne ya.
terus Mbak Isti sekeluarga ini senengane ki melihat sesuatu yang unik-unik ngono lho. Kayak Mak Dames duwe blok-blok dilebokno freezer. Aku ngerti Mbak Ida, maksud kan pengikut terus mengikuti, ya. Terus Intan senengane Nestar iki. Bawa nang Nestar. Terus ada jambu kristal Mbak Ida. Oh, ada jambu kristal juga. Dan tak ketinggalan ini made in Mbak Isti. Ini namanya Lopez. Lopez. Nek ning kene nek ngarani alu-alu pemirsa. Walah, alu-alu aku mikir Lopez ki opo aku ngon. Kan bahane dari ketan. Oh, kata Dek Deli. Oh, beda. Ini cukup diparutkan kelapa, terus nanti bisa dikasih kuah kinca atau kuah gula gitu, Dek Deli. Gula apa? Alu-alu kan dikasih opo to, Mbak? Iya. Oh, ini buatan sendiri, Mam. Mbak Isti. Ini buatan Mbak Isti, pemirsa. Pokoknya dikasih banyak sekali. Tempe-tempenya bareng ini gede-gede, pemirsa. Tempe-tempenya gede-gede, kok nenggone kulkasnya Tante Dewi, pemirsa. Soalnya ini kena cukup. Ya, Mam. Kulkasnya jenengan. Mbak Isti adalah pejuang garis merah. Iya, pejuang garis dua. Penantian. Oh, jembuk kuyu. Penantian selama 8 tahun, pemirsa. Untuk seluruh pemirsa yang mungkin saat ini juga posisinya berjuang untuk mencapai garis dua, saya doakan semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-saleh. Amin. Sekarang yang mungkin lagi kurang enak badan, semoga segera disembuhkan. Amin. Diangkat penyakitnya, syafakilah nggih. Yang sehat seperti Wawa yang sedang sarapan ini, selalu jaga kesehatan nggih, biar selalu grenggong pemirsa. Terima kasih untuk pemirsa Endarate atas semangatnya, supportnya, komentar-komentarnya, atas kritik dan saran dan semuanya. Pokoknya kami sangat berterima kasih. Semoga ke depan kita semakin ke depan kan semakin lebih baik dan berusaha maksudnya sinau ngono terus pemirsa. Wes ngono ae mungkin nek ape ditambahi salwa utawa popong ini yang lagi menyapu. Kita persilahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Intan, iki mamane. Lambine kene di. Mamane ndang gage pong, gorene tak jagaweno channel ndek bengi. Rene, ndek bengi iki. Sing Mbak Ida jene. Walah sing tak syuting kuwi mang baju dari Mbak Isti juga. Iya, Mbak Ida. Wak-wak sayang yo dikasih. Ini lho, fashion show. Coba jalannya bagaimana jalannya? Bilang apa ke Mbak Isti? Terima kasih Mbak Isti. Terima kasih Mbak Isti. Intan juga yang bisa ngoni loh pemirsa. Intan bisa ngoni Mbak Isti. Masya Allah, bisa lebok nih celengan. Tan, tak tutupi helm. Mbak Isti, sekeluarga. Aku gak bisa ngasih apa-apa. Cuma bisa ngasih sedikit kemarin. Seperti biasa, tak tumbas no jajan-jajan soko Surya, Mom. Aku padahal aslinya enggak ada sesuatu keri. Mbak Indah lali gak tak kandani. Mbak Indah iki lho petak gelar Mbak Isti tapi wis kadung lali. Apa jenengan gak omong aku ijane? Aku ki ngomong ngene, "Nduk, engko Mbak Isti nganu nduk ya terus karo iki ning kene apa jajan tak kok ning pojokan tapi aku sing lali ya." Jenengan gak omong aku yo lali. Aku lali. Terus gak apa-apa muga-muga Mbak Isti sekeluarga perjalanan pulang ke Pekalongan lancar. Dengan lancar dan juga sapa ngerti Mbak Indah sih sok-sok ning Pekalongan karo Pak Jejak Ganjar. Tak cangkinge. Intan dan Bu Yuni monggo diajak gak apa-apa ngono. Kalau tak mampir berdoa mungkin Mbak Indah untuk jejak Ganjar sama jejak-jejak yang lainnya itu bisa melewati Pekalongan jadi bisa silaturahim tempatnya Mbak Isti. Terus yang tutup dong, tutup yang ada tutup situ loh, duduk situ loh sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, makasih ya. Semoga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Beserta kakaknya dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Doa dinonga muga-muga diparingi segeru waras panjang umur, rezeki yang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Selagi sakit dan diparingi sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga nanti paringi momongan sing soleh-solehah. Sing sakit ngangkat derajat wong tuwa sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intinya mohon maaf kalau mungkin dari keluarga barongan ada perkataan tingkah laku atau perbuatan yang mungkin menyakiti hati panjenengan yang tidak cocok atau mungkin tidak sopan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari salah dan juga hilaf. Pun ngoten mawon, ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.
Itu saya pemirsa. Ini maem lagi Andi. Sesuk mulai sekolah lho, Nduk. Heeh. Wis gawe konten pemirsa iki tapi urung tak delok dan urung apa jenenge? Urung tak gaweno akun, urung tak apa keamanan apa segala macam. Jadi kabeh anyar. Heeh. Aja lali pemirsa ya, adikku dhewe iki, adikku dhewe sing panjenengan anu support ya, masa aku gawe-gawe noket kaya kaya Iva, Pitit, dan ngewangi-wangi liane mbok subscribe, masa adikku dewe orang mbok subscribe, orang mbok support kulo di lubung laler, di delok pokoknya jolah di support nko channelnya Salwa dan juga Reva berdua di support tenanan moga-moga iso nggo celengan mereka berdua untuk masa depan. Amin. Gitu, yaudah cus.